Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini ada Novita dan Tiara. Yang ini namanya? Novi. Ini Tiara. Oke. Novi, ya. Ini lo kan sahabatan ya? Iya, sahabatan kita. Tapi kenapa? Gitu? Satunya cemberut aja mungkin? Kenapa lagi berantem? Gini loh, dia tuh kayak gak suka gitu. Saya hubungan sama Dino. Dino okay. Itu adalah? Dino tuh pacar saya. Dan aku juga udah pengen serius kayak menjenjang pernikahan. Oke. Tapi gak tahu kenapa dia sikap dia tuh kayak gak suka. Dan pengen kita dijauhin gitu aja. Alasannya apa gak suka? Gak ngerti, makanya aku bingung sama dia. Bukan dijauhin ya sama dia ya. Sebenarnya tuh saya tahu siapa pacarnya dia. Pacarnya Novi ini. Jadi kenapa saya ngarang dia untuk berhubungan sama Dino itu. Karena saya nggak mau sahabat saya sendiri disakitin sama cowok yang saya tahu itu siapa. Oh, berarti cowok nggak benar nih menurut kamu? Ya iyalah pasti. Makanya saya larang dia untuk berhubungan. Ya tapi nggak benernya di mana? Dan lu bisa jelasin dong kenapa nggak benernya gitu. Ya udahlah, kan udah sering kasih tahu sama lo kalau misalnya dia nggak bagus. Ya coba apa? Ya udah, nanti aja gue kasih. Sejauh ini tapi hubungan kamu fine-fine aja? Baik-baik aja, kita malah tapi karena dia tuh suka kayak ngeyel gitu loh kalau saya kasih tahu masuk ya kayak... Udahlah sih Nov, lo ngapain sih jadian sama dia? Ngapain lo pacaran sama dia? Nanti lo gak bakal bahagia, tapi dia gak dengerin. Gitu. Oke, tapi tidak baiknya itu harus jelas ya Mi ya. Jangan gak baik, gak bagus, jelek, apa. Iya. Harus konkret itu kan, buktinya apa gak ya. Gak baiknya dari segi apanya, gak bagusnya yang mananya. Kan ya, gitu ya Umi. Seharusnya kalau jenjang pengen ke pernikahan itu harusnya didukung ya Umi ya. Iya dong. Iya. Tapi apalagi pernikahan perempuan, apa, mau sebentar. Apalagi nikah seorang perempuan itu lebih cepat lebih baik. Gitu ya. Kan ada juga kan hal-hal yang pelajaran lebih cepat ini peninggalan rumah Uya tuh di balik semua permasalahan ada sedikit pertentangan, perdebatan tapi selalu ada nilai dan pelajaran yang kita bisa ambil. Inilah rumah Uya. Gimana nih? Gimana nih? Emang kan kadang-kadang gini bos, kadang-kadang kan gini, orang kalau nikahnya cepet, kenapa sih cepet? Udah curiga aja ya, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Padahal ada 5 hal, cepat lebih baik daripada entar-entaran. Di antaranya, tazwijul banat, nikahnya seorang perempuan lebih cepat, itu lebih baik daripada entar-entaran. Nah, oh gitu, Umi. Jadi saya gak salah dong, Umi, kalau cepet-cepet minta dinikahin. Iya, orang laki lo aja gak mau lah lo. Tinggal lihat deh, kita aja udah sahabatan kita udah lama banget loh. Ya masa udah sahabatan lama lu ya harus dukung gue. Ini foto apa nih? Ini foto kita loh, kita. Oh, foto Tiara sama Novi. Kalau lo gini. Jangan gini, kenapa lu? Kalau misalnya dia masih nganggap saya sahabat ya Mas ya, dia harus dengerin omongan saya. Tapi gak harus kayak gitu, lu robek-robek dong. Ya abis siapa gak mau dengerin omongan gue? Ya harusnya lu dukung gue. Masa gue itu cuma, gue pengen nikah gitu loh. Ya masa gue harus dukung dulu sama cowok yang gak bener sih Nov? Gak bener apa sih? Gimana dia playboy atau gimana? Ya nanti juga tahu sendiri gak siapa dia. Gak ngerti, dia selalu nutupin kayak gitu. Sekarang Tiara ada bukti apa tentang Dino gitu nanti aja deh? Nanti ada bukti mas, tapi saya nunggu orangnya dulu Oke, nunggu orangnya dulu, oke. Dan kalau begitu kita panggil aja nih Dino-nya langsung daripada diomongin di belakang. Inilah rumah Uya daripada kita ngomong ribut sendiri-sendiri di belakang. Ya? Benar. Kita mendingan di sini tabayun, inilah rumah Uya ya. Dino! Oke. Sini. Kenapa Dino takut banget ada Tiara? Gak gitu kan mas dia? Hah? Gua rasa udah diasut nih mas, cewek gua udah diasut sama dia. Iya bener-bener. Gak apa-apa kan saya takut. Ini diasut sama Tiara gitu? Iya udah pasti diasut sama dia karena apa ya, dia gak suka aja hubungan gua sama dia mas. Kamu udah tahu kalau temennya gak setuju? Iya. Tapi diasut apaan sih? Maksudnya apaan sih? Coba jelasin ke aku. Iya, dia udah tahu kan pasti ada omongan karena kan dia gak baik mas, jadinya dia... berpikir kayak gitu. Bingung di sini sekarang enggak? Ya, saya juga bingung. Enggak, pokoknya intinya dan lu kayak tuh lihat hantu dong, lihat Tiara tuh kayak ketakutan gitu loh. Gua enggak suka aja sih pokoknya, Mas. Lihat dia tuh enggak suka gua, Mas. Oke, Tiara tadi lu janji kalau udah ada Dino lu pengen membeberkan bukti-buktinya. Aku udah kirim kok ada. Ada ke tim kita. Oke, ya udah. Coba mana bukti yang dikasih sama Tiara tentang Dino? Mas. Cek itu.
kasar sama orang tua. Gini mbak, saya bisa jelasin. Dia masih muda loh. Dia masih muda Mas Uya. Seenggaknya gak harus ngemis kan. Bisa kerja yang lebih. Tapi kan ngomongnya baik-baik kan juga bisa, gitu, gak harus kasar kayak gitu. Sebagai pembantu gitu loh. Kasar dari mana dilihat aja. Apalagi nanti dikasar sama sahabat saya. Yang ada sahabat saya dikasarin terus. Tapi muda-muda sih Mas. Tapi masih wajar kok. Kayak gitu masih wajar, nggak ada kasar-kasar kayak dia. Apaan sih lo ngebelain dia, Nov? Lo liat tapi itu masih wajar, nggak ada yang kayak... Masih ya? Gitu ya menurut Mas, kan? Menurut Mas Uya lihat sendiri lah, gimana Mas Uya? Iyalah, kasar apa nggak kayak gitu? Masih wajar tapi, lah. Apa ya, tidak membenarkan juga sih. Maksudnya ngomongnya baik-baik aja gitu, itu kan ya, orang tua juga. Nunjuk-nunjukkan orang tua gitu kan nggak sopan banget kan. Sama orang tua aja nggak sopan, apalagi ntar sama istrinya ya, okay. Gimana. Tapi menurut penjelasan Dino itu karena lo gak suka dia masih mampu tapi udah ngemis gitu. Iyalah, ya? Iya Mas, bisa kerja masih yang bener itu, kan gitu lo sebagai pembantu kayak ya, apa gimana gitu kan Mas. Emang... Kalau tidak salah ya. Saya pernah baca dalam kitab Durratun Nasihah ini itu, hukumnya orang kalau bahasa kita ngemis ya, minta-minta itu memang ada yang haram Bas. Iya. Haram memang bagi orang yang masih punya tenaga. Iya. Bagi orang yang masih punya kemampuan untuk bekerja. Ya. Sebab kalau orang itu udah keenakan nanti, terus sudah ngemis aja minta bisanya. Padahal tenaga masih punya. Nah, kecuali kalau orang itu sudah gak mampu, misalnya ada keterbatasan secara fisik, itu baru boleh. Ya. Seingat saya ada tuh penjelasan begitu tuh. Iya, iya, iya. Ya, kalau menurut saya ya ada benernya juga sih tadi. Gary itu, karena kan masih sehat katanya gitu ya. Iya, iya. Oke, dan sekarang ini aja deh. Novita, ya. Kamu percaya gak apa yang dikatakan sama Tiara? Dan apakah kamu juga sekarang masih percaya sama Dino? Atau mungkin kamu mau nanya apa? Enggak, aku pengen tanya deh. Ya. Oh iya, waktu itu kan mama ngasih oleh-oleh gitu. Terus aku udah pakai gelangnya juga kan. Terus sekarang aku pengen hubungin mama deh. Kebetulan kan HP. Bilang mau bilang makasih juga karena kan aku udah pakai gelangnya juga. Iya, kemarin mau hubungin. HP mama kan kemarin rusak. Rusak. Iya. Tapi kalau sekarang bisa kali, coba deh. Coba kayak handphone aku ya. Coba bentar aku telepon mamanya bisa. Boleh, boleh. Oke, handphone-nya dia. Oke, kamu telepon mamanya Dino berarti. Iya, ya. Minta nomornya. Mau dari telepon nomor kita aja? Coba mana? Nomornya. Ini nomor ini nomornya, yang ini sini. Yang mana? Tolong cariin. Sebentar. Yang ini. Oke, ini yang dua terakhir ya? Iya. Yang dua terakhir yuk. Oh, tadinya HP mamanya rusak? Iya, kebetulan HP mama itu rusak, Mbak. Oh, beliin dong sebagai anak. Bapak, ya, nanti, Mbak. Handphone mama rusak kan beneran. Oke, kamu mau telepon mama Dino berarti ya? Iya. Oke, jadi mama Dino pernah ngasih barang, nitipin barang? Oleh-oleh. Iya, oleh-oleh. Tapi kamu belum terima kasih gitu? Belum terima kasih, soalnya kata dia handphonenya rusak lah ini. Makanya gitu sekarang mau bilang. Oke, sekarang udah nyambung mungkin? Halo? Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Sore. Ini dari rumah Uya Trans 7, Tante. Oh, iya, Mas. Ini ada Novita mau ngobrol pacarnya anak Tante, pacarnya Dino. Mau ngobrol sama... Oke, silakan. Iya. Assalamualaikum, Mama. Halo, Pai. Makasih, Bang, gelangnya sama oleh-olehnya yang kemarin. Oh, iya, sayang. Saya iya, kemarin aku pengen telepon. Tapi kata Dino itu handphonenya rusak. Enggak, handphone Tante bisa. Dia enggak bisa. Mulain. Enggak, Dino bilang handphonenya rusak. Terus makanya aku pengen telepon, katanya enggak bisa. Oh enggak sayang, handphone Tante baik-baik aja. Enggak, Ma. Tante deh, gelangnya. Kan Mama kemarin rusak HP-nya, Ma. Iya kan? Enggak, handphone Mama biasa aja. Nah. Halo. 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 Sekarang gelangnya udah aku pakai bagus, Ma. Aku suka. Gelangnya cocok enggak? Gelang-gelangnya udah dipakai. Cocok enggak? Iya, Ma. Kenapa? Gelangnya cocok enggak dipakai? Aku suka, bagus banget. Makasih ya, Ma. Kalau anting-antingnya? Ah, anting. Aku enggak lihat ada anting. Masalah gimana dong? Hah? Loh, aku kan titipin Dino gelang sama anting buat kamu. Enggak.
Ma, anting itu kayaknya ada di lemari deh, Ma. Kalau nggak salah. Oh, Tante ngasih gelang sama anting. Dino ketinggalan, coba, Ma. Coba, iya, yaudah. Sekarang Mama mau tanya, itu kamu tahu di mana biar Mama cek? Enggak, Ma. Ketinggalan, Ma, di lemari deh, Ma. Kayaknya. Yaudah, Mama ke lemari ya, cek ya. Iya, biarin Dino aja yang ngecek, Ma. Nanti Ma pulang, Ma. Nanti hilang dong, kan itu buat... Antingnya kayak apa emang, Tan? Antingnya tuh warna kuning gitu, maksudnya. Warna kuning, udah dikasih, titipin buat... Lu dikasih ibu lu, terus dititipin oleh-oleh. Iya, gimana sih? Gelang sama anting, kenapa lu kasih gelangnya doang? Enggak, maksudnya ada di lemari deh. Serius. Oh, di lemari apa? Satu-satu dikasihnya? Enggak di lemari, atau di mobil ketinggalan kayaknya, Mas Surat. Coba diinget-inget Dino, kamu tahu di mana biar Mama cek. Ya biarin deh nanti, Ma. Dino warnanya, yang gitu. Warnanya apa, Tante? Kuning. Warnanya kuning. Ini bukan. Lalu dapat di mana? Oh, punya siapa? Ada di bawah, jatuh. Apa, nemu di mana? Di sini. Nemu di bawah. Kamu gimana sih? Kamu kayaknya ketinggalan. Jatuh tadi kayaknya, Mas. Apa? Jatuh tadi. Nih. Udah dikawalin sih. Jatuh kayaknya tadi. Ya udah, nanti Mama kirim tadi foto anting-anting dia ya. Tawan kan tukang buangnya. Iya, ya, oke, ya. Makasih Tante. Ya, sama-sama. Ini nih. Oh, kamu bawa sebenarnya? Kamu enggak, bawa. Di sini. Enggak, sebenarnya udah bawa, Mas. Masa terus kenapa kalau lo bawa itu jatuh kayaknya, Mas? Antingnya jatuhnya di belakang situ. Ada tadi juga. Tapi ini di sini ini nih cowoknya nih. Kan dikasih tahu yang benar. Enggak, Mas, serius jatuh tadi. Kayaknya jatuh di samping nih. Di samping. Tadi kan lu duduk di sini. Iya, emang kamu kenapa jatuhnya di samping? Kok ada sih? Tapi ini benar buat aku kan? Ya, ini deh. Oh iya, Mama udah ngirim nih, Mas. Apa? Tuh, Mama udah ngirim. Mamanya tuh ngirim foto yang sama. Oh buat itu, aku. Jadi buat tuh. Buat aku kan? Iya itu, Mas. Oh ini yang mama kamu titipin, oh sama nih. Oh iya benar kok, itu benar ya, dari ngaku aja. Ngaku aja udah. Kenapa? Hah? Kenapa sih? Aduh. Kenapa? Tawan kan dia bohongnya. Apa? Mana ada bohong. Itu buat kamu. Oh kenapa? Ada yang aneh. Oh, di rewind gitu. Oke, nggak tahu. Tim kita tadi minta kita melihat tayangan ini. Coba deh. Maksudnya tayangan apa? Nggak tahu, tahu. Gue juga nggak ngerti. Coba serius, tapi lo dit. Coba kita lihat. Coba play. Makasih ya, Ma. Kalau anting-antingnya? Ah, anting. Aku nggak lihat ada anting. Masalah gimana dong? Hah? Maksudnya? Aku kan titipin Dino bilang sama anting buat kamu. Pantesan kok di sini sih? Enggak, aku pikir banget dia. Oh, jadi tadi kita tanpa kita sadari, sebetulnya dari tadi dia pakai anting itu, terus dia copot pas kita ngomongin anting. Kita enggak sadar ya. Oh, biasanya ada apakah? Ada bukti. Kenapa antingnya dipakai sama Tiara dan kenapa tadi Tiara kalau enggak ada apa-apa lo masih copot antingnya? Ya, enggak usah berkelit-kelit kalau kita pemirsa. Ya, jangan lupa kasih komentar kan di Instagram kita jelas. Di @rumahuya_setuju atau follow dan komentar di Instagram saya di King_uyaguya. Selain itu tetap di rumah.